Sobat Dekes, berjumpa lagi dengan saya, Andri Prastia, Owner Metrik Dekes Host Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat box Mika untuk replika bus dengan skala 1 berbanding 50 dan 43. Nah, pasti sobat-sobat kalian pernah ada yang melihatkan itu yang namanya replika bus yang ada kotaknya dan yang tidak ada kotaknya. Nah, kalau yang ada kotaknya itu dilihat lebih enak. Jadi bentuk kotak dari replika bus atau DKS lainnya ya, tidak harus bus ya, itu kan memiliki daya tarik tersendiri bagi orang yang melihatnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial nih sobat, bagaimana cara membuat box Mika untuk replika bus dengan skala 43 dan 50. Ini saya memberikan tutorial dengan cara sederhana ya sobat ya, jadi nanti kalian bisa lakukan di rumah. Dan untuk alat-alat dan bahannya itu juga sederhana, bisa kalian temui di mana pun. Nah, untuk cara pembuatannya bagaimana? Kalian bisa simak video berikut ini, sobat. Ya. Oke, sobat guys. Langkah pertama kali yang kita lakukan sebelum membuat isi box-nya ini, yang pertama kali kita lakukan adalah mengukur ukuran dari replika bus ini. Nah, ini kita ukur dulu menggunakan penggaris biasa. Di sini bisa disimpulkan bahwa panjangnya itu 25 cm. Lebarnya 5,5 cm dan tingginya 9,5 cm. Nah, nanti kita buat boxnya harus sedikit lebih besar dari ukuran replika bus ini, sobat. Oke, sobat guys. Selanjutnya kita membuat ukuran dari boxnya ini ya. Nah, kami sudah memberi petunjuknya ya. Sisi permukaan atas bawah itu ukurannya, panjangnya 27 cm dan tingginya 7 cm, dan sisi samping kanan kiri panjangnya 27 cm dan tingginya 9 cm. Nah, untuk ukuran sisi depan dan belakang box ini, sisi depannya box ini panjangnya 7 cm dan tingginya 9 cm, ditambah penutup ya. Nah, ini penutupnya ini untuk nanti supaya nutupnya bisa rapat ya, bisa dibuka dan ditutup nih. Nah, ini panjangnya 2 cm dan tingginya 9 cm. Lalu untuk sisi belakangnya ini panjangnya 7 cm dan tingginya 9 cm. Nah, kira-kira seperti itu sobat untuk ukuran dari boxnya ini. Nah, lalu setelah kita mengetahui ukuran ini, lalu kita mulai menggambar box ini pada kertas manila A3 yang telah kita sediakan. Nah, nanti tinggal digambar, kita sesuaikan dengan ukurannya yang telah kita berikan ini. Ya, oke sobat Dekes, yang pertama kali kita lakukan adalah mengumpulkan alat dan bahan ya. Dan untuk alat dan bahannya ini sebetulnya cukup mudah sekali kita dapatkan ya. Nah, untuk alatnya ini ada gunting seperti ini, dan juga ada cutter, ada selotip double tip, dan juga selotip biasa, selotip yang biasa kita beli di Alfamart itu. Nah, seperti ini. Lalu ada spidol tapi yang tebel ya, yang spidol besar yang warnanya hitam. Disarankan untuk memakai spidol yang board marker, jadi nanti saat ini sudah jadi bisa dibersihin. Nah, seperti ini spidolnya. Dan juga cutter. Cutternya kita menggunakan yang kecil saja, tidak usah yang besar. Dan ada ini bolpen, dan juga kuas tapi yang kecil saja, dan juga cat air ini. Nah, kalian bisa membelinya di toko alat tulis. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri ini ada kertas A3 dengan jenis kertasnya itu manila. Nah, seperti ini sobat. Nah, ini kertasnya sudah cukup lama, jadi sudah sedikit agak kusam. Dan juga duplek. Untuk duplek ini kalian bisa membelinya di toko alat tulis terdekat nih. Duplek. Dan juga ada mika tapi yang ketebalannya 0,5 mili. Nah, ini seperti ini. Nah, usahakan yang tebalnya itu 0,5 mili, 0,1 mm.
Untuk bahan-bahannya itu saja sobat yang kita butuhkan, alat dan bahan untuk membuat box Mika, yaitu tempat untuk miniatur bus yang akan kita buat nanti. Dan untuk proses pembuatannya bagaimana, kalian bisa simak video berikut ini sobat. Ya, oke sobat Dekes, yang pertama kali kita lakukan sebelum kita membuat box ya. Nah, ini langkah dasarnya yaitu kita menggambar sketsa blat ya. Nah, kita membuat blat pada kertas manila A3. Nah, jadi patokan yang telah kita buat tadi pada komputer tadi ya. Ini kita ukur di kertas manila A3 dan kita gambar lagi, kita buat blatnya dengan menggunakan penggaris. Nah, seperti ini sobat. Oke sobat diecast, dan langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menggunting. Nah, jadi setelah blat ini kita gambar di kertas manila A3 ini ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menggunting blat yang telah kita gambar ini. Nah, sehingga nanti menjadi blat yang sebenarnya, yang akan kita blat menjadi sebuah box untuk replika bus. Nah, ini dipastikan ukurannya sudah pas dulu ya sobat ya, sebelum digunting ya. Seperti ini sobat kira-kira. Ya, oke sobat, setelah blat jadi, yang kita lakukan selanjutnya adalah mulai mengeblat mika ini ya. Mika tebal ini kita tempelkan pada blat yang telah kita buat. Nah, untuk menempelkannya ini saya menggunakan double tape. Nah, ini kita pasang pada sisi atas, tengah, pada blat ini. Nah, nanti jadi ini kita blat pada blat yang telah kita buat ini sobat.
Ya, untuk ngeblat ini usahakan pelan-pelan ya sobat ya. Harus pas, tidak boleh meleset sedikit ya. Karena kalau meleset sedikit nanti hasilnya tidak presisi. Usahakan harus sama persis dengan garis yang ada di bladnya ini sobat. Nah, supaya saat kita mengeblat garisnya itu lurus, kita harus menggunakan penggaris saat ngeblat ini sehingga tidak meleset saat menggarisinya sobat. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mengkater pada garis yang telah kita buat tadi menggunakan cutter kecil. Nah, untuk mengkater ini usahakan pelan-pelan ya, jangan terlalu ditekan, ya kira-kira setengahnya lah untuk mengkater ini. Lalu setelah dikater, yang kita lakukan selanjutnya adalah menyelotip pada bagian garis yang dikater tadi supaya saat kita menekuknya tidak lepas. Nah, begitu sobat. Nah, setelah selesai semuanya, kita memotong pada bagian sisi samping ya. Sisi yang tidak perlu kita potong. Pelan-pelan saja motongnya, jangan sampai meleset melebihi garis. Ini harus pas dengan garis yang kita buat tadi. Nah, kira-kira seperti ini, sobat. Setelah jadi, lalu langkah selanjutnya adalah kita melipat pada bagian sisi yang kita cutter tadi ya. Jadi bagian garis yang telah kita cutter tadi dan kita beri selotip, kita lipat seperti ini. Untuk melipatnya hati-hati, tidak usah tergesa-gesa, pelan-pelan saja ya sobat. Ya, setelah kita lipat pada bagian sisi-sisi garis-garis tadi, yang kita lakukan selanjutnya adalah menggabungkan antara garis yang atas dengan garis yang paling bawah. Nah, ini jadi kita gabungkan sehingga membentuk sebuah kotak. Nah, untuk menggabungkannya ini saya menggunakan selotip ya. Untuk menggabungkannya tuh ini harus hati-hati dan dipaskan antara sisi satu dengan satunya nih sobat. Ya, langkah selanjutnya adalah kita menutup pada bagian sisi depan dan belakang ya. Nah, ini kita tutup. Nah, pertama-tama kita membuat sisi depan dan belakangnya dulu menggunakan blat. Nah, kita blat sisi depan dan belakang. Setelah itu kita mulai menutup pada bagian depan dan belakang. Nah, untuk bagian depan ini adalah bagian katup yang bisa dibuka dan ditutup. Nah, sedangkan bagian belakang ini merupakan bagian sisi belakang yang tidak bisa dibuka. Jadi ada dua sisi depan dan belakang, yang satunya bisa dibuka untuk mengeluarkan miniatur dan satunya tidak. Nah, seperti ini sobat.
Nah, untuk membuat penyekat pintunya ini, saya menggunakan teknik yang sama ya. Jadi cara melipatnya itu sama persis dengan kita melipat pada bagian kotakannya ini. Nah, ini kita cutter, tetapi tidak usah terlalu ditekan. Dan setelah di cutter, lalu yang kita lakukan adalah menyeloti pada bagian yang dilipat ini. Ya oke sobat, yang kita lakukan selanjutnya adalah menutup pada bagian sisi depan dan belakang ya. Nah, bedanya kalau yang sisi belakang ini kita selotip seutuhnya dari samping kanan, kiri, atas, dan bawah. Dan untuk sisi depan ini kita hanya menyelotip pada bagian kanan saja. Jadi pada sisi yang tidak ada sekatnya. Nah, seperti ini sobat. Ya, oke sobat, dan ini adalah hasil akhir dari box Mika yang telah kita buat ya. Nah, ini sudah jadi kotakannya. Dan langkah selanjutnya adalah kita membuat tataan bawahnya. Nah, tataan bawahnya bagaimana? Silahkan simak video berikut ini sobat. Oke sobat, langkah selanjutnya adalah kita membuat alasnya. Nah, untuk alasnya ini saya menggunakan duplek. Nah, untuk ukurannya sendiri kita bulat pada bagian alas box ini, lalu kita potong lebih kecil daripada ukuran alas dari box ini. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau ukuran boxnya itu segini, kita potong dengan ukuran lebih kecil. Nah, sisi-sisinya diperkecil kira-kira ya 1 cm lah dari ukuran box aslinya, dari ukuran alas bawahnya ini maksudnya. Ya oke sobat, langkah selanjutnya adalah kita mengecat pada bagian alas ini ya. Nah, jadi setelah alas ini kita potong ya, dan sudah jadi. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mengecat alas ini dengan tinta bak yang berwarna hitam. Nah, untuk mengecatnya ini saya menggunakan
kuas, kuas tapi yang ukurannya kecil. Nah, seperti ini sobat. Oke sobat, dan ini adalah hasil akhir dari boxnya ya. Ini tinggal kita masukkan saja replika busnya ke dalam box ini dan sip, sudah jadi boxnya. Halo sobat Agas, dan ini adalah hasil akhir dari box Mika yang tadi telah kita buat. Nah, seperti ini sobat. Dan ini muat untuk replika bus kecil dengan skala 50. Nah mungkin bagi sobat-sobat kalian yang ingin membuatnya di rumah, kalian bisa simak video tadi yang tadi setelah saya tunjukkan ya, itu nanti ukurannya bisa menyesuaikan. Dan sekali lagi, sebelum kalian membuat box ini ya, kalian harus mengukur bagian replikanya dulu supaya replika itu bisa pas dengan boxnya. Dan akhir kata, dan terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir ya, dari kita membuat replika, dari kita membuat box ini sampai boxnya jadi. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga komen di bawah, dan mungkin jika ada kesulitan saat membuatnya, nanti kalian bisa komen di bawah, saya akan memberikan solusinya. Dan akhir kata dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.